dalam mazhab Syafi'i setiap menyebutkan nama Nabi Muhammad dipakai Sayyidina, baik dalam salat maupun di luar salat, bahkan di dalam azan. Jadi nanti kalau Bapak Ibu dengar asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah, oh aliran sesat nih, enggak. Dalam mazhab Syafi'i, baik dalam khutbah Jumat, rukun khutbah Jumat salawat, maka disebut Allahumma salli ala sayyidina. Begitu juga dalam azan disebut sayyidina, begitu juga dalam tasyahud, begitu juga dalam ceramah, dalam mazhab Syafi'i. Apa dalilnya? Karena menurut mereka penggunaan sayyidina salah satu penghormatan kepada Nabi Muhammad. Apakah dipakai kata sayyidina zaman Nabi? Ketika datang Abu Bakar Siddiq, maka apa kata Umar? Anta sayyiduna, kata Umar kepada Abu Bakar. Anta sayyiduna, sayyiduna artinya pemimpin kami, engkaulah pemimpin kami. Maka berdalil ulama mazhab Syafi'i, kalau Abu Bakar boleh dipanggil sayyiduna, mengapa Nabi Muhammad tak boleh? Dalam Quran Allah Ta'ala menyebut Nabi Yahya, Yahya itu disebut sayyidaw wa hasura. Nabi Yahya disebut sayyidah. Kalau Nabi Yahya saja dipanggil Allah sayyidah, mengapa Nabi Muhammad tak boleh pakai sayyidah? Jadi mazhab Syafi'i itu pakai dalil, jadi penggunaan sayyidina itu salah satu bentuk penghormatan. Jadi kalau orang pakai, biarkanlah dia pakai, dia ikut mazhab Syafi'i. Kalau kita tak mau pakai, tak usah pakai. Yang kita tentang itu kalau perbuatan itu mungkar. Kadang orang lebih semangat menyalahkan sayyidina daripada pesta pakai keyboard. Ada tengah masyarakat, kalau sudah cerita kunut subuh dengan sayyidina, merah mukanya. Datang saya ke pesta anaknya, lagu jatuh bangun. Ah, ini tak adil. Dalam masalah khilafiyah mereka berdalil, ada dalilnya bahwa kita tak suka. Sedangkan dalam agama saja lakum dinukum waliyadin, apalagi dalam masalah mazhab. Ah, inilah kadang tak bersikap dewasa menyikapi perbedaan. Jadi dalam masalah sayyidina, kalau ibu mau pakai sayyidina, ada dalam pendapat mazhab Syafi'i. Saya tak mau pakai Pak Ustaz, tak usah pakai. Tapi jangan salahkan orang yang pakai. Pak Ustaz pakai apa tidak? Saya dalam sholat tak saya pakai. Saya pakai Allahumma salli ala Muhammad. Dalam ceramah saya pakai Allahumma salli ala sayyidina. Dalam khutbah Jumat saya pakai Allahumma salli ala sayyidina.